bertujuan memudahkan urusan berkaitan kenderaan dan jalan raya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mempertingkatkan usaha dengan memperkenalkan satu aplikasi MyJPJ. Justeru bermula 10 Februari, orang awam tidak perlu lagi mempamerkan lesen kenderaan motor LKM atau cukai jalan di cermin kereta. Sebaliknya, hanya menggunakan mod paparan digital. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Foo berkata, antara inisiatif itu bertujuan mengatasi isu pelekat LKM yang kerap rosak dan bermasalah sebelum ini. Namun begitu, ada kepentingan lain yang menjadi perhatian sesetengah pihak tentang permasalahan yang sedia ada yang menjurus kepada pembangunan aplikasi ini. Sebenarnya ada rungutan-rungutan daripada pihak pengguna sendiri. Sometimes perlu ambil cuti satu hari untuk pergi ke JPJ. Ada juga perlu beratur panjang, kaunter, ada sistem down, everything berbunyi tu, bunyi dari pihak pengguna tu, rungutan tu masih ada. Mungkin semua orang hadapi masalah yang sama, tak boleh access, tak boleh masuk. Jadi saya rasa benda tu mungkin terlalu flow traffic dia terlalu tinggi, jadi banyak rungutan. Bila banyak rungutan tu berlaku, kita nampak macam sistem ni lemah. Tapi selepas 2-3 hari saya tengok sistem tu berjalan, saya nampak isu dan juga omong-omong untuk cakap-cakap yang mengatakan sistem ini tidak bagus, ada masalah, sudah tidak timbul lagi. Menurut laporan, cadangan pemansuhan pelekat cukai jalan ada beberapa fasa. Bagi fasa pertama, ada 3 kategori pemilik kenderaan yang masih wajib mempamerkan LKM, iaitu LKM persendirian syarikat, kenderaan milik warga asing dan kenderaan perdagangan, iaitu kenderaan barang dan perkhidmatan awam. Inisiatif itu turut diperluas bagi lesen memandu Malaysia LMM persendirian menerusi LMM Digital ELMM. 4 kategori yang perlu mengemukakan LMM iaitu pemegang lesen belajar memandu LDL, pemegang lesen vocational, pemegang lesen memandu warga asing dan pemegang lesen memandu negara luar oleh warga asing. Bagaimanapun, inisiatif yang baru 10 hari dilancarkan ini menerima reaksi bercampur-campur daripada orang ramai. Bagus. Saya rasa bagus. Saya rasa dia satu inisiatif yang bagus. Bagi saya bagus. Sebab dia memudahkan lagi lah orang. Tak perlu bijak-bijak pun semua. Dari sini online je. Namanya bagusnya sebab kalau yang dalam bandar ni kan, mesti orang lebih ke arah digital lah, digitalization. Tapi tak bagusnya kalau di luar bandar. Sebab kita kalau nak digital kan ni, biasalah perlukan internet. Dan tak semua tempat ada connection yang bagus lah. Sebab dia mengurangkan kos middleman pun. Sebab selalunya kalau kita nak renew ni kan, kita kena like macam contoh MyEG, kita kena ada incur cost tambahan lah. Kalau macam ni kita just direct dengan JPJ, lagi bagus lah sebenarnya, lagi cepat. Bagus sebab kita tak perlu tambah rotek dan rotek tu tak perlu selalu rosak. Sebab isu sekarang rotek selalu rosak bila kita tampal. Yang tak bagus dia bila sistem JPJ terlalu lambat. Itu saja. Keprihatinan masyarakat menjadi tanggungjawab pihak berwajib dalam memastikan segala usaha dapat dilaksanakan dengan baik. Ini termasuk dengan menambah baik sistem perkhidmatan awam, sama ada secara fizikal atau digital. Seiring peredaran zaman, Malaysia sudah didedahkan dengan pelbagai kaedah pendigitalan yang optimum sebagai langkah proaktif untuk merentasi jangkauan sempadan peringkat umur agar semua orang boleh menerima manfaatnya.